Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, gimana, Ma? Bu Tari. Ina? Ina nggak ikut sama kalian? Oh, maaf. Saya udah berusaha bujuk Indah untuk ikut ke sini. Tapi Indah tetap, dia mau ikut sama Faris ke makam bapaknya. Saya nggak bisa maksa. Nggak apa-apa. Gimana kondisi Mas Raffi, Bu? Sejauh ini membaik. Walaupun belum sadar, tapi udah melewati masa kritisnya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ilham boleh nengokin Papa Raffi kan, Ma? Boleh dong, sayang. Ya, Mi. Kalian juga pengen nengokin, Mi. Ya, itu jangan lupa ya, pakai baju sterilnya. Ya, masuk aja. Jangan lupa kalian cuci tangan dulu ya. Sudah mengantarkan anak-anak para ibu. Iya, Bu. Maaf, kemarin Bu Tari bilang ibu mau ninggalin Mas Raffi. Apa benar? Memang Bu Tari mau pergi kemana? Ada harga mahal yang harus saya bayar. Demi keselamatan Mas Raffi. Boleh bicara sebentar? Sebentar aja. Sebentar, Pak. Harga mahal. Harga mahal apa maksud Bu Tari? Apa Bu Tari kesulitan dengan biaya di rumah sakit ini? Aku lah minta pengacara aku untuk mengurus perceraian kamu sama Raffi supaya lebih cepat, ya. Mas, pakai hati nurani aja lah, Mas. Mas Raffi itu baru selesai operasi, sadar pun belum. Masa kamu udah menuntut aku membicarakan soal perceraian? Kamu dengar sendiri kok apa kata dokter Michael. Dia bilang Mas Raffi tuh gak boleh stres. Boleh dong, Mas. Aku minta waktu. Setelah ini aku punya waktu dulu untuk jagain Mas Raffi sampai dia benar-benar pulih. Tapi kan kamu yang janji sendiri sama aku. Waktu itu kamu bilang sama aku kan, kalau emang setelah Raffi itu sembuh, kamu akan menceraikan dia.